Teman-teman, wih, mereka ngumpul nih. Pada mau ke mana? Tuh, tak jual kayak duriannya? Coba. Juga sama dia tadi. Masa kayak? Mantap, Bang. Masuk di hutan dia ya? Iya. Ini siapa yang potong rambutnya nih? Kenapa pas siang-siang kalian pergi? Biasanya pagi. Hujan kan tadi. Mana ada hujan? Makan apa? Enggak ada. Itu di mulutnya makan apa? Yang dulu yang bijinya dikasih. Yang tadi. Oh, yang muat kalian tadi. Mbak durian banyak. Iya. Rame-rame nih Sobat Kaltara pergi mancing hari ini. Jadi Bang Ipan enggak ada di rumah nih. Enggak ada ini di rumah. Berburu. Dari tadi malam kalian jalan. Dari mulai subuh. Subuh. Ayo. Mau mancing di mana lagi nih? Yang sini dah. Jauh. Lumayan. Yang tempat dulu kah? Yang tempat ada kapak tuh. Nenek enggak pulang-pulang sudah. Ya, Nek. Enggak pulang sudah ke sana. Iyalah. Sama-sama cucu lagi kan? Bagus tuh sama-sama cucu biar mereka nih ada temannya. Kalau pergi semua. Ica, nanti tanggal 18 kita bagi rapot ya. Tanggal 18 sudah. Ini sekarang sudah tanggal 7. Ini berapa hari lagi? 12 hari lagi. 12 hari lagi. Ingat ya. 12 hari lagi. Hari ini kita mau Natal, tapi kalian mau ke hutan. Oh, nanti ada sempatnya hadir ya. Natal. Di situ. Lihat kan situ? Itu di atas saya. Tadi aku mau panggil Bang Ipan. Mana belum aku panggilnya? Mana sempat orang jam nanya. Ada sempat. Iya. Bilang apa? Terima kasih. Iya. Yeah. Oke, belikan adiknya kue ya. Biar masuk. Kalian kan mau ke hutan nih sama Kalta. Mereka nih mau mancing lagi. Mana si Monca kok hilang? Oke. Jadi mereka mau pergi mancing sama Kalta. Sudah sarapan tadi? Sudah. Wush, apa di telingamu Tinang? Sengaja ya taruhnya, tak kira nyangkut sendiri. Iya. Soal katara mereka mau ke hutan semua, jadi biasanya lewat situ lebih jauh kali lewat situ di camp. Iya. Nggak masuk dalam situ. Usagam kayak yang sakit lagi matanya. Kena kayu kah? Tak kira musim ini lagi. Sudah taruh install? Jangan digosok. Sudah kena install? Sudah taruh obat? Iya. Sudah kumakan obat. Yang obat yang dulu tuh tetes, nada? Nada habis. Aduh, nanti kalau Bang Ipan ke sana ya selesai ini kegiatannya. Kita bawakan obat lagi sama Katara. Di sini mana dah? Mereka mau mancing juga, tapi masih panas sekali nih teman-teman. Pas Ica udah pergi sekolah selama itu. Ada tadi pagi. Dia... kemarin kan terlambat mobilnya enggak ada. Oh, berarti enggak turun berarti mobilnya atau terlambat sebenarnya. Padahal sudah. Oh, mobilnya enggak ada memang. Oh, mungkin enggak turun. Hari ini baru dia turun. Ada India tur. Jadi Ica tadi pergi sebentar. Ica, ada ketemu Bulaung tadi. Bilang apa dia? Bilang apa? Berapa hari dia enggak masuk kah? Berapa hari dia? 3 hari kah 2 hari? Tapi sebenarnya udah selesai juga ulangan, enggak belajar sudah. Tinggal mau terima rapot. Nah, Pak Egi kasih tahu nanti tanggal 18 harus ke sekolah ya. Tanggal 18 mana Pita? Ya Pita ya? Iya. Dengar ya, tanggal 18. Nanti pagi telepon lagi bapakmu biar diingatkan. Nah, karena biasa kalau kalian sudah pergi mancing lupa sudah tuh diingatkan kalau tanggal 18. Kan aku sudah ada di situ, tim sudah anak-anak itu masuk lah. Baguslah itu. Nanti bagus. Biar enak. Pergilah beli di situ. Ya sama Kaltara. Iya nenek sehat-sehat nek ya. Pita tadi pergi juga. Iya. Bilang apa Bulaung lah. Bulaung bilang apa lah?
Dia bilang apa? Kenapa enggak turun sekolah? Kenapa enggak turun sekolah? Kau bilang apalah? Aku di rumah nenekku. Di rumah nenekmu. Iyalah. Bilang aku rumah nenekku jalan-jalan. Tapi ya kalau mau besok bilang ya besok enggak masuk, harus izin. Ya. Bu, izin besok aku enggak masuk. Aku mau ke tempat nenekku. Gitu ya. Mana Ica? Gitu kalau misalnya mau besok enggak masuk, lapor memang kan? Gitu Ica, biar gurunya enggak kasih alfa, enggak. Kan ada namanya tuh di silang, enggak dikasih hadir. Kan Sarah juga nanti kalau sekolah. Gitu. Kenapa dia nangis? Oh, enggak boleh. Mau nenen. Dia mau nenen. Yalah. Yalah sama Katara. Iyalah, pergilah beli baru jalan dulu. Sama Katara mereka rame-rame. Bye-bye. Ya. Sehat ya semua. Ica sama Pita jangan main hujan-hujan. Ya Pita ya. Oh, kok tunggu mamamu sini, dia beli di sana dulu. Kenapa kau potong ininya? Baiknya itu orang tadi ya dikasih kalian ya. Sobat Kaltara, mereka mau belanja dulu, mau beli sebelum jalan. Itu mereka sobat-sobat rame-rame. Sobat Kaltara dimanapun berada, terima kasih ya untuk dukungannya kita. Buat keluarga Bang Ipan, Bu Sagam. Mereka hari ini, karena memang di rumah belum panen semua sayurnya, jadi mereka pergi mancing dulu sobat Kaltara. Nah, yang racun kita belikan beberapa waktu lalu, mungkin sudah disemprot dan sudah disemprot semua halamannya. Nanti kita tanami lagi sama Katara sayur-sayuran. Wah, ini ada palek-palek sini. Ada jual. Dari mana nih mas? Berau. Iya, wis banyak ini mas. Berteduh juga sini. Oh, dari sana. Dari sana hujan ya pak ya? Dari sana. Oh, bagian sana enggak hujan tadi. Iya, sahabat Katara. Jadi dari sana tuh hujan deras. Dari bagian Berau kalau dari sana tuh nggak hujan, teman-teman. Ya, sahabat Katara, di mana berada. Sekali lagi terima kasih ya dukungannya untuk keluarga Bu Sagam selama ini yang mendoakan kesehatan mereka. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat mereka, sahabat Katara. Itu mereka belum jalan juga, masih beli juga. Ada panci-panci. Ini terus ke Tanjung kah, Mas? Atau atau di sini aja? Enggak sampai ke Tanjung. Oh, balik Berau. Wah. Semoga ini banyak sekali ini. Semoga laris selalu, Mas. Pokoknya rezekinya lancar. Oke, sama Katara. Jadi teman-teman, kalau Bu Sherly mau, nah, itu rumahnya Bu Sherly sama Katara. Tuh. Guru di SMP, teman kita, guru di SMP sih Sawah Katara. Panas. Ya Sawah Katara, kita akan menuju pulang ke rumah. Ini lagi panas sekali nih, panas terik matahari. Kita akan pulang Sawah Katara dan kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk perayaan nanti malam. Jadi teman-teman di mana berada, jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube kita. Mendoakan Bu Sagam semoga rezekinya lancar. Dan next time kita akan berkebun lagi di sana sahabat Katara, karena Bang Ipan kemarin sudah kita belikan racun untuk nyemper sahabat Katara. Kalau daerah ini daerah simpang ya teman-teman, ini tempat sawit, nimbang sawit sahabat Katara. Ini di daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Nah, ini jalan masuk ini jalan kampung punan atau dibilang blok atau dibilang kampung punan. Nah, di dalam sini ada murid kita banyak juga, ada siapa, Bunga,
dan teman-temannya. Banyak sekali Sokaltara dalam sini. Ini namanya Jalan Kampung Punan. Dalam sini kita sering masuk kalau ada kegiatan, atau biasa disebut juga blok. Memang banyak dalam sini, ada Bapak Salun, pokoknya teman-teman kita yang ada di sini Sokaltara. Nah, ini jalan ke Kalimantan Timur atau Samarinda, Balikpapan. Oke, Sokaltara, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Jangan lupa istirahat. Thank you.